Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita berjumpa lagi. So, malam ni saya akan kongsikan topik berkaitan dengan pembezaan, berkaitan dengan had. So had ni untuk subtopik had ni, so kebanyakan pelajar akan confuse. Mereka mungkin boleh buat soalan had, tetapi mereka kurang faham konsep had ni. So, saya akan cuba jelaskan sebaik mungkin apakah maksud had dalam pembezaan. So, saya akan tunjukkan dengan beberapa contoh. Saya ada 1, 2, 3, 4 contoh. So, cari had. Okay, so soalan ni begini. Kita ada had. Had X mendekati 3 untuk satu fungsi X tambah 5. So, soalan ni dia nak minta kita cari had. Apakah dia punya had? So, sebelum tu saya nak explain sikit berkaitan dengan had ni. So, had ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai limit. So, limit. So, had ni macam sempadan terakhir. Kalau dari segi bahasa, macam sempadan terakhir sebelum kita pergi ke tempat lain. Macam contoh kalau had, kalau kita dekat cliff sebagai contoh kan. So, cliff. Kalau kita ada cliff macam ni kan. Cliff. So, kalau kita dekat sini kan. So, ini adalah dia punya had. Had apa tu yang terakhir sekali sebelum, kalau kita jalan terus kat sini dan kita akan jatuh. So, kita akan jatuh kat sini. So, inilah dia punya had. So, serupa juga had ni dalam matematik tambahan, kita nak cari had sesuatu fungsi. Okay, example ni dalam contoh yang paling mudah sekali, kita ada had apabila X mendekati 3 untuk satu fungsi X tambah 5. Baik, ini sebenarnya adalah satu fungsi. Okay, kalau saya nak jelaskan, kita ada satu fungsi. Ini adalah X dan ini adalah Y. So, ini adalah satu fungsi Y bersamaan dengan X tambah 5. So, ini pintasan ni, kita tahu ni 5 kan. Kita nak cari had apabila X ini adalah 0 dan ini adalah 3 secara contoh. So, kita nak cari had apabila X ni mendekati 3 daripada sini ataupun daripada sini. Okay, so for the time being saya tak kisah had tu daripada kiri dan ke kanan. Maksudnya untuk kalau saya ambil garis ni, setiap garis ini adalah assalamualaikum. Okey, Ainul Husna. Okey, so kalau had ni dekat mana-mana titik ni pun dia adalah kombinasi. Sebagai contoh, ini adalah X1, Y1. So, setiap titik tu dia ada kombinasi dia, koordinat dia X1, Y1. So, kalau dia dekat sini, serupa juga. Ini adalah X2, ini adalah Y2 sebagai contoh. Baik, so sekarang apabila X mendekati daripada kiri ke kanan, mendekati daripada kiri ke kanan. So, kalau kita lihat dekat sini, dia mendekati daripada kiri, mendekati daripada kiri. Nilai Y juga akan berubah, nilai Y juga akan berubah. So, bermula dekat sini, okay. Kemudian dekat sini, kemudian dekat sini, kemudian dekat sini dan kemudian dekat sini. So, kalau kita tengok fungsi ini, apabila nilai X itu mendekati 3, so kita boleh tulis saja dekat sini, ini sebenarnya adalah 3 tambah 5 bersamaan dengan
8. So apa maksud dia? So maksud dia apabila nilai x itu mendekati 3 dari kiri ataupun daripada kanan, nilai y ini dia punya had adalah 8. Baik, so itu adalah dia punya apa tu? Konsep ya. Mendekati 8. So ini adalah 8, itulah konsep had. So maksud dia kalau saya nak bincangkan bahawa 3 ni macam kalau kita jatuh gaung tu kan. So sempadan sebelum kita sampai 3 ni, ini adalah dia punya sempadan. So kalau sampai 3 tu dia akan jatuh gaung. Tapi dalam kes ni bukanlah dia maksud jatuh gaung. Maksud dia apabila dia sampai ke 3 ni, maksud dia nilai y tu akan menjadi 8. Okey eh. So sekarang cuba kita lihat contoh yang kedua. Okay, baik, so kita ada had apabila x mendekati 0 untuk satu fungsi x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. So kita nak cari dia punya had. Nak cari dia punya had. So had kat sini, apabila x mendekati 0, serupa juga macam kes tadi. So kita boleh gantikan saja, kita boleh gantikan. Ini adalah bersamaan dengan 0 kuasa 2 tolak 3 darab 0 tambah 4. So jawapan dia adalah 4. So maksud dia apabila x mendekati 0, nilai y itu dia akan menjadi 4. Dia punya had dia, apa? Had dia 4. Okey. So ni mungkin agak abstrak. Okey, cuba kita tengok satu lagi contoh. Satu lagi contoh, kalau kita ada had x mendekati infinity 1/3, ini adalah x. So kalau x mendekati infinity, maksud dia nombor keterhinggaan positif kan, apa jadi kepada fungsi 1/3 kuasa x? Okey, so kalau tengok kat sini, dia punya had kat sini adalah sifar, adalah sifar kosong. Kenapa kosong? Sebab kalau 1 kuasa infinity dia akan tetap menjadi 1, tetapi kalau 3 kuasa infinity dia akan menjadi sangat-sangat besar. So kalau 1 bagi dengan 1 angka yang sangat-sangat besar, dia akan menghampiri 0. So maksudnya kat sini dia punya had adalah sifar. Okey, baik. So cuba kita tengok, lihat contoh satu lagi. Kalau kita ada had x mendekati 4, kemudian x kuasa 2 tolak 16 bahagi dengan x tolak 4. Okey, so sekarang kalau tengok dekat sini, macam contoh tadi kan, yang pertama kita just masuk saja dia punya value kan. Kalau x sebagai menghampiri 4, yang kita masukkan apa tadi? 3 kan. Kalau x tu menghampiri 3, kita masukkan 3. So kalau 0, kita masuk saja dengan 0. Kita masuk saja 0. So tetapi dekat sini ada trik, bukan trik sikit lah. So kita kena faham yang konsep. Let's say kalau kita masuk saja had x mendekati 4, x kuasa tolak 16, kalau kita plug in value ni, kita akan masukkan ini 4 dan kita masukkan ini 4, dia akan menjadi bahagi dengan 0, which is undefined So undefined. So maksud dia fungsi ni kita kena bentukkan dia ke dalam bentuk yang paling mudah supaya pembawah ini dia tidak menjadi sifar. So daripada saya kira daripada pembelajaran yang lepas daripada form 3, kita tahu bahawa ini sebenarnya kita boleh mudahkan So ini sebenarnya adalah bersamaan dengan had x mendekati 4. So tengok ini adalah bersamaan dengan x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 kan, betul tak? Ini bahagi dengan x tolak 4, sebab ini adalah bersamaan dengan
X mendekati 4, X tambah 4, kita boleh pecahkan dia, X tolak 4, dan ini adalah X tolak 4. So sekarang bila kita buat begini, kita boleh cancel out. So sebenarnya fungsi ini kita telah mudahkan dia kepada had X mendekati 4, X tambah 4. Okay, so sekarang baru kita boleh plug in value ni kepada 4 dan kita akan dapat berapa ni? 4 tambah 4, 8. So jawapan dia adalah 8. So dia punya had adalah apabila X mendekati 4, so nilai tu dia punya had adalah 8. Okay, so ni simple ya. So nak berkenaan dengan had, dan saya akan bincangkan dengan topik-topik yang lain. So saya ingat saya stop sampai sini, dan kita akan bincangkan lagi dengan topik-topik lain. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.